Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah bangunan yang dibeli oleh Situan Islamic Center di Kisliak. Maksudnya Hajar Kuala yang ingin dijadikan Quran Reading Center dan pada masa yang sama sebagai pusat tahfiz bagi mengembangkan lagi visi bersama membina generasi Al-Falah yang sedang dibawa oleh Situan Islamic Center. Tempat ini di samping dijadikan pusat tahfiz akan dijadikan juga pusat pelancongan ataupun tempat untuk pelancong-pelancong dan orang tempatan menginap dengan tujuan agar pusat tahfiz yang dibina nanti akan dapat beroperasi menggunakan pendapatan yang bakal diperolehi oleh aktiviti-aktiviti ekonomi seperti menyewakan tempat, bercucuk tanam dan menjualkan tanaman dan sebagainya. Dan kita harap pusat tahfiz yang bakal diadakan secara percuma tidak perlu yang terpilih pelajar di sini membayar, akan dapat ditampung dengan aktiviti ekonomi yang bakal diadakan nanti. Tempat ini atas sebab telah lama tidak digunakan maka kelihatan tidak terurus dan kami sedang dalam proses untuk mengubah suai, membina bilik-bilik tambahan dan juga memperindahkan lagi kawasan ini. Dan insyaAllah bilik-bilik tambahan nanti di samping untuk penempatan pelajar-pelajar tahfiz dan juga penempatan guru-guru tahfiz, kita jangkakan akan ada tempat untuk tempatkan pelancong-pelancong. Jadi harapan kami Situan Islamic Center agar rakyat Malaysia yang semakin ramai berkunjung ke Bosnia Herzegovina bolehlah menyewa tempat kami, memberi pendapatan kepada kami agar kami dapat sempurnakan usaha kami untuk membina generasi Al-Falah melalui pengajian tahfiz, mana maksud kami generasi Al-Falah adalah generasi yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat, yang hidup berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, utamanya pada pelancong Malaysia, indah kawasan ini. Tidak jauh daripada lapangan terbang Sarajevo, hanya sekitar 40 minit saja, dan tidak jauh daripada Pekan Kisliak. Dan kawasan ini cantik, indah, dan kawasan ini nanti kami akan jadikan tempat cucuk tanam yang akan ditanam pelbagai sayur-sayuran. Dan pada masa ini kami telah ada pokok-pokok apple dan pokok lai. Dan insya Allah kalau sekiranya penduduk-penduduk Malaysia duduk di sini, bolehlah memetik buah-buah apple dan buah-buah lai. Dan pada masa yang sama
rumah penginapan lengkap dengan dapur dan peralatan masak. Jadi bolehlah memasak sendiri ataupun bolehlah tuan-tuan dan puan-puan meminta pihak kami untuk memasak makanan pada tuan-tuan apabila berada di sini. Dan kami juga boleh menguruskan lawatan ke sekitar kawasan ini dan lawatan-lawatan ke sekitar kawasan Bosnia Herzegovina yang lain. Jadi rakyat Malaysia, marilah bersama membina generasi hafalah. Sekian, terima kasih. Thank you.